Belum rata berarti. Ini harus sampai rata benar. Yang satunya juga sama ratanya. Baru nanti kita setting. Nah, ini seperti ini. Oke, lanjut ngamplas. Thank you.
halus. Ini halus. Ini kemungkinan besar, nah, dia sudah bisa nempel rata. Setelah itu kita bikin cowaan agar paksi pisau bisa masuk. Justru karena dewang ini langsung wapi lah. Ini kurang lebih boleh sampe ngebato kita jarak yang sama. Biasanya sih saya sisakan agar nanti pada saat bentuk nggak terlalu susah. Kalau batasan ini cuman perkiraan aja. Nanti kita coba agar bilahnya bisa masuk. Lalu kita klem jadi satu.
punggung paling tidak harus 50% mas. Kalau sudah 50% ini bisa ditangkupkan satu sama satunya papannya. Nah, baru nanti sebelumnya ini harus dibor dulu ya, soalnya nanti harus dipen. Kalau sudah dibor, nah baru ditangkupkan, dikasih pen, dilem. Pengeleman nunggu 1 hari. Atau pengen perjalanan di 1 jam. Bapak Mohtar, misalnya aku latihan boleh membayar. Misalnya kan bilahnya sudah bentuknya V ya. Seperti ini bisa dipastikan sudah bisa tertangkup antara papan satu dengan papan satunya. Ini tinggal kita bor. Nanti kalau sudah dibor, ini dilem, diklem, dipasang pen. Setelah nanti lemnya kering, klemnya dilepas, baru kita bentuk sesuai bentuk gambar. Harusnya diklaim, Pak. Cuman kesulitan. Thank you.
Bagian depannya ini sudah harus dibentuk dulu. Soalnya kalau belum dibentuk, sudah ditempel, nanti kalau sudah nempel di bilahnya, bentuknya malah susah. Thank you.
ini sudah bisa lebih rapat. Nanti kalau di lem kemudian diikat pakai klem, dia sudah bisa rapat. Kalau tadi masih ada jarak. Tapi kita tes dulu, kita pastikan, kita pasang pen sementara apakah benar-benar dia sudah nggak ada jarak. Kalau sudah nggak ada jarak, sudah bisa dilem. Yang lebihnya sudah rapat, tinggal yang masih ganjel. Ini masih ada kelihatan kan? Ada yang agak rapat, ada yang tenggang. Nah, ini yang agak rapat ini harus dikikis sedikit lagi. Nah, agar yang tadi yang belum rata, itu kalau nanti pakai pisau khawatirnya sama hasilnya, tidak rata juga. Kita pakai amplas, tapi pakai yang permukaannya kurang lebih datar.